diambil bola. Aduh, nggak dapat bola ya. Kenapa pada benci AB? Ngerepoti, guys. Terus sekali kena langsung putusun. Aku sering pakai AB, cuma nek kena AB dongkol, co. Ngawur banget. Ya elah, lagi santai kawan ya kan, darah 70 tiba-tiba sisa 30 kan ya pusing, guys. Comeback-nya kayak mana, cok? Harusnya saya nahan 2-3 ronde gak iso. Tapi AB commander favorit real, bro. Meluapkan emosi itu enak. Pakai AB. Lagi mau santai ya kan. Kena AB gak jadi santai, cuy. Aduh, lele-lele jauh. Serangkat, 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 serangkat. Entam dia, aman ya, menang ya. Interest balik lagi. Oh, dapat double ya. Wes tahu partianmu mas, di sini AB gak pernah. 4 orang main AB, John. Orang langsung game dun itu. Langsung dun, bro. Pernah ke kalau fan match mah ya, custom mah pernah. Cuma kalau partian gini mah nggak pernah, guys. Kalau fan match mah pernah, cuy. Yang menang Mia Lancer, guys. Kalau mau main AB, banyak main Mia Lancer tuh kuat. Untung dapat rupiah ya, Mas Ian deh. Gendong. Aku nunggu slot agak atas sih, guys. Biar enak rollingnya ya. Enggak bagian Vale. Cuman yang lain tuh, aduh guys, Regen kan ya. 2 WM Regennya tipis banget ya. Bling. Aduh, masih kalah ya. Gilo si KYY tadi loh yang ambil min sitar Arlotita, guys. Pecah silver ta, steady growth, premi Klayon, barrier blessing kali ya. Biar kebal CC, guys ya. Min sitar kita kebalkan growth control. Tante Hilda lagi enggak mau. Arlot 1 saya sabar ya. Nah, iso 2 Arlot lumayan nih, guys. Nah, Arlot B2 maksudku ya. Soalnya sudah diminci B2 soalnya. Biar orang ngatuk nih. Yang pasti-pasti aja biar cepet ya, daripada satu-satu lama ya. Yang pasti-pasti biar cepet. Haskla udah ada. Kita kasih konsentrat lah buat hero yang nanti ya. Ruby, semoga Ruby ini LA sendiri ya, guys ya. Yo, Arlot B2 yo, sulap yo. Oke, Min Sitar dapat ya. Aku nunggu Arlot B2 sih kayaknya, guys. Kelera ya. Archer meneh cocok. Dapurane wah Archer we ya. Ndak suka aku. Riset tapi Jose ya toh. Mesti Archer Ruby, guys. Nah, kenapa ya? Bidang 2 biarin GTP dulu, guys. Lumayan dia. Sambil transisi pelan-pelan ya, guys ya. Kita menang interestku balik lagi nih. Ope Ruby MM wae ora ngono-ngono-ngono, Jo. Terima kasih, cukup sekian. Terima kasih ya.
Oh biar cer gak tuh cucu. Aduh, beras kembali lagi. Kita nyala lagi WM biar aman. Tante Hilda ini gak usah ya. Tante Hilda tak usah lah ya. Elementalis aku gak pakai iki nanti. Anjir, kita lebih dua langsung mencitar. Nah, oke mas. Kopi ye, gimin siele, ya Allah. Ceritamu, piye. Jangan tanyakan padaku, min sitar ele kayak mana demeke bang. Yoki lihat aja sendiri ya guys ya. Kayak mana dia pak? Kebal cece sih. Tas, 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 tas. Lumayan sih ya. Lumayan sih. Not bad lah. Tinggal kasih flicker ini aja guys, flicker quarter enak ya. Not bad ternyata. Upshot aja dikit ya. Upshot aja mas. Main mini sitarnya cepet ya. Tereo. 4 WM dulu. Nah kayak regennya kan full gitu. Ya, normalnya ruby guys. Alelas jadi ruby bisa jadi 1-1 ya. Aduh. Cuma case nya kalau bidang 2 disulap blessingnya gak ngikut. Lo Jun gak enak iku. Kita pantau mini sitar bro. Kita tapi nak 6 quarter mungkin damage ada. Cuma dia gak lukar sih. Tetepan ya lele itu lebih lompat terus guys. Nah, mini sitar ya coba lah. Misal dapat berserker ini ya juga lumayan tuh. Asal gak ada di regen aman oke. Cukup ya oke. Di regen guys sama si Angela ya kok. Pio. Yang di buff sama di nerf commander apa aja mas? Commander Eva di buff Eva 3 ya. Terus yang di nerf Harper 1 itu cuma ya dari hari 5 darah jadi 4 darah guys. Ngeredisnya ya. Udah gitu aja. Gak ngaruh sih guys. Ntar aja kalau udah ini kalau udah di apa namanya? Udah ganti season ya, kita itu aja. Mini sitar di mana mini sitar? Sementara lagi sih ya, full item mini sitar nih bro ya. Kesundulkan kasih sini aja. Aku mau na elementalis dari aspiran 4 ya, aku pengen ya. Kalau Angela blessingnya 2 aspiran, nah tak jual. Cari blessing sih minimal ya mini sitar ya. Cuma mini sitar kalau udah disulap gak bakal blessing anjir, kucuali tinggal 3. Tuh. Ntar ini ganti Alucard kan tetap 4 WM tuh lumayan cuy. Satu lagi sulap, moga dapat Arlot ya. Anjir langsung hilang loh kena Vali loh guys. Mini sitarku loh. Damage Valinya gak main-main ya emang ya. Dia tuh gedongnya pakai Vali dulu ya toh. Nanti baru di ini diganti Hyper. Lumayan juga nih Vali ultinya udah cepet ya. 100 loh mana nih cuy. Kalau cetas hilang cok gila banget ya. Oh, gampang antar ini sih kuda poni guys. Lontong pula Arlot loh mas. Arlotnya di mana kok enggak ada Quinter belakangan ya. Arlotnya nggak ada cuy. Setelah bisa tur udah rugi aku kelamaan nunggu 3 ronde lagi. Udah lah kelar kira udah all in aku ya. Lihat transisi ke quarter master aku cuy. PR ku masih riset ruby juga soalnya ruby ini archer cuy.
Kisulap Ruby terlalu luas, guys. Masih sudah dilela. Bisa jadi tamus ya tuh. Kasih paham mini sitar. Damage-nya sih lumayan ya mini sitar ya. Semasa enggak ada anti regen. Nah, ada anti regen ya, Mbu. Lunox belakangan dulu. Aduh, Fanny iki. Kalau Ele cowok cakep ini, guys, Fanny ini. Fanny Ele blessing aspiran enggak apa-apa. Lumayan. Blessing mesti nih, guys. Blessing apa ya? Adel B3 enggak blessing, oh guys. B3 enggak blessing kok. Oh. Waduh, rugi dong. Yang bener aja. Gano flicker, John. Pengen tak kasih flicker cuma enggak ada flicker ternyata ya. Last kok iki last game aku last game. Robin ini pekewoh, bro. Min citar kurang 2 lagi ya. B3 tuh. Arlotera belum B22 aja. Santoloyo. Winter Trancon ada anti regen. Wah, dua item penting itu. Anti regen iso dapat glowing one ya. Harapanku kan ngono. Kita butuh winter dah. Harapannya kan gitu, guys. Lanjut lagi hero ini ra ono toh. Ah, premika lainnya itu sebenarnya cepet lah sih ya. Mana ini? Arlot lah. Ki premi klien iki scam to gimana to? Kurang sito ya, siji ya. Premi kliennya rada scam, guys. Wis lah sementara ini saya, endle hyper 1 deh. Bentar reset iki coba. ITB jo. Min citar masa B3 gak blessing sih. Angel aja B3 gak blessing loh, guys. Rodo emang muntun. Piu. Berarti selanjutnya sulap siapa, guys? Kayak Rano Min Citar loh, cuy. Ruby reset ya. Mau aku Ruby minimal elementalis, cuy. Nah, Mini Citar bintang 3. Ele, cuy. Alah, Archer meneh. Archer meneh belah. Repot banget ya Allah, ya Allah. Archer loh, tak reset sampai sesok gitu tetap Archer Jun panggan. Archer lagi, cuy. Dia jadi ya Minsi B3 ya. Tinggal aku 6 quarter sama 6 ele nek iso. Lancernya cukup 2 aja deh. Nah, iya iki. Ki Fanny sampai Archer lagi, enggak tahu aku. Harus bagaimana lagi? Kok emang ngebek Archer Ruby. Sering banget Archer reset keempat loh baru ganti biasanya. Biasanya loh ya, 3 kali reset itu karcer pasti, guys. Resetan keempat baru biasanya ganti. Mang buah muntun ya, mas. Emang embuh ya, guys ya, muntun itu ya, guys ya. Reset Ruby deh slot ini enak harus ya toh. Ambil melengkapi hero bro, dia ada 4 quarter dulu main sakit mono, guys. Wis lah, atau pasti ada glowing one di antara kita kan, makanya aku nggak ambil ini, guys. Killing pirot ini Kai Wai Wai. Masalah ini no flicker sih. Itu wae masalah, guys. No flicker enak ya. Sama itemnya Minsi gak ada item quarter ya.
Masa Min Sitar kasih glowing ban ora ora ngono-ngono. Misi glowing gak sih? Enggak lah, Angel aja boleh lah. Full damage lah. Ntar nih dapat iki ya, apa namanya? Dapat iki loh. Apa namanya? Golden Staff katanya minta attack speed tuh, tak kasih. Kita sulap ya, sempat udah funny. Minci op glowing op pun mosok. Dari sopo kuwi? Queen Valen mas, oh iya ya, Queen jadi Valen ya. Menyala mati tipis-tipis lah. Ntar berarti Queen cana, ya enggak lah, kok tetap pakai Queen kok, tetap, tapi ya pernah tetap Valen nanti ya. Lumayan nih B2 Valentino Rosa nih. Bis Queen. Kayak better Valen enggak sih guys ya toh? Angela. Sadis ya Angela ini mas. Dimo Valen ku. Kayak sadis Angela ini mas. B3 John. Ya ngarepe Vanille guys. Ngarepe toh. Aduh, ih sakit banget ya. Kasih paham Angelaku, Mini Sitarku spiu rano damage Angelanya cuy. Kasih paham Gord yang gak seberapa itu. Tusuk. Nah, sisa 20 ya, semoga tusuk ndak Gordnya lepas. Nek keburu B3 kelar. Rano flicker guys. Minimal untuk Alucard berarti aku absurd ya. Klarik absot. Apa yang riset rubi ya sini cowo. Slot 7 itu enak rubi cuma orang untuk slot 15 lah stoknya full gitu otomatis guys. Gak dikasih ya memang mau untun ya. Damage Min Sitar tuh masuk ya, cuma musuhnya gak ada Starfall, gak ada anti-regen. Kalau ada sih kelar gitu. Ruby tuker Fanny aja bu, sabar. B2 nya buat TB sih masih oke okay. Cuma glowing one kayaknya bagus ke Iggy dan Valentina deh. Kayaknya deh. Tapi damage si Angela sih lumayan ya. Lumayan merasuk. Gila loh menyalainya loh guys. Combo yang gak seberapa ini ya. Pia. Combo yang gak seberapa ini lah mas. Aduh Ruby tuh. Sampai sesok ini Archer ya bro. Ruby ini. Ngeriset dulu ya guys ya. Haya ada Lela ya. Lele enggak apa-apa, pakai Sofula aspiran 4 aku gitu loh guys. Sampai Ruby MM lagi rasa dipasang, puh. Reset 4 kali guys, baru ganti biasanya sih Ruby. Terus udah riset 2 kali ya. Ketiga nih Archer lagi kelar itu keempat baru ganti assassin tapi. Anjir atomnya bagus-bagus loh. Atomnya wapi-wapi guys. Jengkel lah enggak sulap kok. Fanny ini aku terlanjur dongkol roh Fanny aku John. Dongkol lah roh Fanny asli real. Nah ini panggar terbole.
Wis men joisek, Mas. Lah meh opo sulape ya to? Ojo mage lumayan kok. Pada bingung aku ya to, sengen aja. Keting karo Fani nek, guys. Fani terlalu rubi bu asli basing kiri. Nah, sebelah sing kiri tenan lah, Jon. Sorry aja ya, enggak saya. Jadi tetap masuk, Jo. Ngawur wae. Ada berserker, Asklaw, Asklaw berserker guys, dulu ini OP sih. Katanya berserker paling OP. Starfall rasa mas, Starfall yang lain aja yang jelas, Starfall enggak apa-apa ya. Main critical yang jelas aku, Jo. Aku butuh aja Fanny Blessing, ora masalah Fanny B3 nih guys. Lagi ganti loli ya, nyala assassin nanti Fanny. Loli tantar kutuk Ramon ya. Kasih paham Minsitar tas. Wah sakit baco Minsitar ini. Lo bisa menang ya musuh ini admin bodak. Mau musuh orang niat main ini Jo. Hero quest dagelan ini aja. Eh. Apa mas archer lagi? Oh assassin ya. Sulapan ke ini wis assassin ya guys ya. Sulapannya sudah mulai assassin nih. Berarti kelar lagi sudah ganti LA ini. Kelar lagi LA. Kelar lagi baru LA guys. Sulapan keempat ya. Sesuai toh. Sulapan ketiga keempat wis assassin toh. Soalnya archernya wis Devani tadi. Ntar Gwyn meta ganti Valen. Valen apa bintang ketiga guys. Itu masih gak penting ya Joy ya. Nyoman. Ini kasih paham King Minsitar. Hantamlah dia Joy. Wejian King Minsitar mempulangkan Gord bro. Gila. Tinggal lawan Gord ini ya berarti ya. Tinggal lawan Gord B3 nih guys. Kayaknya Gord B3 ya dia ya. Usah ini cek gelbe 3 ini pikir mas. Dia kebalik cek gak ya? Kayaknya gak ambil baby deh guys. Kayaknya feeling gue gak ambil baby. Kita jadi kelinci ya. Feeling gue sih gak ambil baby dia. Biasanya Tars kan ambil darah-darah guys. Saya ini sulap saya bro menjadi Valen ya. Biasanya sih ngono ya, biasanya sih nggak ambil BB dia. Ya toh, biasanya sih nggak ambil BB, jadi kelinci bisa. Kita kan ada BB ini di sini ya. Langsung hantam lah. B1 lah, langsung gas ya, Minsitar depan muka langsung bro. Winter sih tapi ya, kalau nggak ada Winter bahaya Minsitarku. Oke. Winter kan tinggal tusuk. Lah ini runner gini. Waduh. Peh. Piu, runner damage bro di B3, cuy. Sek sabar ya. Sabar lah kunci, Mas. Bener iki ceritane. Ceritane udah benar, cuma Gord harus diolengkan pakai Alucard. Lagi Gord stok 15 iki. Elementalis. Ya assassin wing sampai sesok. Mulai ke assassinan ya guys ya. Nah, iki apa iki? Elementalis. Archer meneh langgan. Archer meneh. Nah, iki ele iki satu iki. Lumayan fan ini, bro. Cuma Alucard gak B2 sayang gue. Kalau lu B2 lumayan nih, guys. Jangkrik kelincinya rada gord guys. Star volley raro no nah. Star volley ke Brody doang. Yang lain gak tahu ini. Aduh susah yo. Ngelik bro. Queen B3 CC tuh aku butuh damage guys. Butuh damage yang galugalan. Lagi joy lah gini.
Nggak sulap ya, nggak penting banget cuy. Kalau ini Valen B3 ya. Berarti itemnya tak pindah Valentina dulu. Winter, D'Angelo, Mage, Dek Quintana. Oke ya, gini dulu ya sementara ya. Nah ini kasih Mincitare kurang grecep sih emang. Cuma ya piye ya. Harapanmu piye guys ya. Ruby sih rak gelem blessing Leo. Absolut aja mas. 6 mele gitu guys. Sabar ya, sorong lagi ya, nahan 27 darah ke mas. Gatot B3 cok. Aku main ngelap Ruby ya, mbak tobat cok. Iya. Yeah. Alucard-nya harus B2 nih guys kalau mau ngolengin si Yogurt ya. Masalah aku nggak punya flicker, case-nya di situ. Nah, di flicker sih aman nih harusnya. Oke, okay, ya bintang satu oleng ya, Gorte ya. Oke, okay, laser robo ya. Nice ya. Gila gak tuh teori apa mas? Alucard bro. Ya Allah masih kalah. Wes oleng loh Gorte, saya kalah cuy. Tetep B3, Gorte cara ngurangin levelnya dia cuy. Gak iso. Masih terlalu sakit. Terlalu sakit bro Gorte-nya. Elementalis lo biru-biru tak riset pengen sudah rolas lo. Berarti aku sudah nama ele cuma raiso ya. Mentok ya aku ini anjir 4 ele. 6 ele kurang 1 slot guys. Alucard cari B2 dulu guys. Lapo Aluno ini. Gak bisa ya mas, itu gak bisa ya ente. Kelincinya harus degord guys. Degord, gue oleng loh, kena Alucard tuh oleng guys. Gordnya mati, nice banget. Masih ada Brody di sana, 1, 2, 3, 4, 5. Aduh, Gatot Kaca. Masih bisa kasih perlawanan ya guys ya. Asal kelincinya sesuai dengan rencana ya toh. Nah, kelincinya gak sesuai dengan rencana ya dun. Halo guys, Alucard B2 lumayan nih, tak kasih rose gold guys. Queen B3 raiso ya. Alucard susah ya cari ini ya. Nah, kan kasih rose gold dulu guys, biar langsung mati Alucard teh. Biar mengolengkan apa gold ya toh, rencanaku ngono guys. Rencana adalah seperti itu ya guys ya, kasih Queen Chana B3 ya. Oke done ya. Oke, nice banget. Gatot Kacanya dipisah kiri keluar kanan ya. Aduh, salah. Alucard ada sini, cok. Aduh, salah. Ayo, udun gitu. Salah. Harusnya Alucard di depan guard. Ganti ya. Salah, cuy. Salah baca posisi, mas. Celingkri. Gak bisa, guys. Quincana, ini Valentina gak bisa. Oh, bisa ini Valentina, cok. Dihantam Brody cok. Apakah Valen ini sahib? Mati Gatot Kaca. Aduh jadi kelinci cok. Prepet. Last game kita tutup dengan Dune ya guys ya. Minci Ele, why not? Hoki anjay makanya. Sesuai nama ya cuma hoki kita cok. Menang hoki.